Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu pergi ke dusun untuk berlibur di akhir pekan. Kami akan menyampaikan pantun. Tolong dengar dan perhatikan. Anak kembar namanya Danani. Lahir ke dunia dengan sehat. Dan bisa hidupku ini berbuat dosa dan yang maksiat. Tapi pagi minumnya jamu. Jamu diminum, mengganti obat. Sudahi dulu semua tingkahmu. Banyak usaha untuk bertobat. Minum jus sehat bercampur tomat. Tak lupa untuk dicampur loba. Apakah bisa aku bertobat kalau dosaku terlalu banyak? Orang itu sempat hilang karena banyak lakukan maksiat. Tuhan itu maha pemaaf jika kamu bisa benar-benar bertobat. Ombak besar memecahkan batu. Itulah tanda badai akan mulai. Jika benar apa katamu itu, dari mana aku bisa mulai? Olahraga itu banyak manfaat. Berolahraga caranya mudah. Mulailah dahulu dari berniat, jauhi maksiat dan berbanyak ibadah. Jangan suka berlaku riba, karena riba sarangnya dosa. Baiklah, saya akan mencoba supaya nanti saya tak tersiksa. Terima kasih. Pak, oh yang betul ada pantun nih. Betul. Dengar. Boleh. Oke. Saya pergi, Pak. Cepat. Tak lupa juga, Pak. Fire. Kalau abang tak jaga tempat, nanti meleleh hari saya. Kebaran sama aku boleh. Dari siang berganti kerja. Tampak kulit kan mulai membara. Memang kita sudah jatuh cinta. Saya pun berani jantar. Baik lagi, Bang. Boleh, Bang. Terpaksa, Bang, nih. Ya, betul. Lupa juga, Bang, di konten. I love you until the end. Semoga cintamu tak pernah absen. Sebelum ibu menutup pintu, tolong balaskan jika ada tamu. Cinta-cintaku hanyalah tantu, hidup bahagia pertama. Ini Bang, saya pergi ke Pantai Pantis. Dari sana aku mencari. Abang kok tak romantis. Kalau lo pengen gak akan habis. Jalan-jalan, pulang penyengat. Dari sana beli pulsa. Muka adek juga sangat, cuma ini lah abang gak sayang. Aku buat kue, cari bahan. Saya cari ketan. Kalau abang tak buka, jomlah kita cari makan. Jom abang. Oh, belajar buah batu, buah kerendong rasanya kelabu. Tadi ada bukit, bukit juga kat situ. Jomlah kita beli 1,000. Boleh. Tiga orang makan laksa. Kita cuma berujuk kata. Abang pun dah kenyang ke? Yang jual dah heran itu. Gila batu rasa di mana tu dia nak tambah jelak nipet. Tapi aku perih rasa diiris. Tengok lagi dong, pegang menipet. Ah, siap. Terima kasih. Ini hari berlari-lari. Sore hari bermain bola. Perkenalkan nama Dempi. Boleh bagi tahu nama awak ya? Malam hari pergi ngaji. Jangan lupa memakai batik. Perkenalkan dengan saya Mak Rami. Semoga kita berteman baik. Memakai baju lepas kanting. Tidak lupa memakai celana. Saya tinggal di Batu Gending. Kalau awak tinggal di rumah. Pedang bukan kepala muda. Pedang di atas, pakai atasan. Rumah saya di daerah Kijang. Kila datang, jika berkenan. Hujan-hujan tidak membawa bayu. Malam hari, hidung berdiri. Kalau awak ingin saya berkunjung, jangan lupa bayar duit bensin. Pergi naik haji ke Mekah, tinggal sebentar untuk beli makan. Duit bensin tidaklah masalah, tenang hati saya bayarnya. Bulan depan ada ujian, tidak lupa mengulang materi. Kalau pagi berkata demikian, saya akan datang dengan tenang hati. Mengajar ngaji dengan kerabat, melihat kanak-kanak berlari-lari. Rumah saya terbuka lebar. Bila kemari, boleh tolong kamari. Malam hari rumah kita tidak lupa membawa dari. Jika awak meminta kabar, mengata yang kita ini. Pergi ke pasar membeli sepatu, tidak lupa membelikan. Kalau awak dan begitu, tenang hati saya dan ingat.
Gua mantap banget ya. Makanan kan ya. Ya tadi ya. Madaya kuat. Perkap tuh Madaya naik bis dari darat. Buat apa Pangeran Gaya jika belum mencintai Mas Rahmi? Iya, kalau kamu orang berwawasan, sekolah apa? Enggak yang ini. Jalan-jalan kota Bali, enggak sebentar memberi galak. Sudah jelas aku tahu, tidak lain tak tidak saja. Pakai kerabu, pakai jangkar. Nanti pakai dendek. Kalau memang bukan jangkar, apakah hewan kan ikan ini? Pemata ikan dalam kuali, menunggu lama menjadi botol. Itu tebakan mudah sekali, sudah pasti jawabannya ayam datang. Udah baru, Surabaya beli berlapis barang indah dan putih. Ini dompet sudah menipis, nampakkan uang jadi putih. Jalan-jalan dengan cinta semua macam tak boleh saya bertanya apakah mereka sudah buah mangga manis rasanya, harganya murah pasti dibeli. Tentu saja tensinya pada tempat dan PR. Eh, Wak, ada yang ditanyakan nih. Apa tuh? Saya tanya bagi pantun ya. Pagi ini tahu, Wak, berbunyi peta. Ketemu bulan tawa. Eh, Wak, boleh tanya tak? Kalau boleh ini berkenan, nama Wak siapa? Habis Ramadan, pergi lah Rayu. Takut. Paginya, pergi selasih. Ah, iya. Kalau Wak tak tahu Rayu, Raja Baga ke saya. Oh, Raja. Iya, Wak. Nah, Wak, kayak ini nak berbunyi sih ini. Apa tuh? Saya cepat bantu deh. Boleh. Warung nasi, tidak makan. Menunggu mantap, sama tak. Ada yang tidak saya dekatkan. Tidak tahu macam mana ya. Begitulah, Pak Bukan. Nah, ya. Jangan lupa bawa cucu. Kalau memang tidak kenal, janganlah malu-malu. Oh, itu. Saya ada saran nih. Nah, begitu. Mengelaikan baunya api. Ya. Perasaan lo untuk menangkannya. Kalau memang enggak dekatkan gadis, gadis melayu itu di sini. Oh, gadis melayu ya. Oh, siap. Terima kasih ya, Pak. Oke lah, nongkrong di jalan, biasanya anak alay. Cakep. Bentar lagi, banyak yang dapat. Oh, iyalah, Wai. Makasih banyak untuk rutinnya. Oke. Pergi ke kedai minumnya kopi, kopi hitam, nikmat rasanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Rifai. Dengan Anda, siapa namanya? Bermain hutan sambil bernyanyi. Bernyanyi lagu dan judulnya siapa? Perkenalkan nama saya Vicky. Salam kenal buat Anda. Boleh. Liburan di diri, sehingga sebentar di pinggir kali. Wahai sahabat, bijaklah berbudi. Apa pendidikan di negeri? Pergi ke diri membawa jalan. Jangan lupa membawa bekas. Menjadikan merasa membawa bangsa. Menuju generasi yang penuh akal. Celana dicuci harus dibilas. Saat dijemur terinjak unggas. Jadi murid tidak boleh malas, tiap hari kerjakan tugas. Daun jeruk di atas talas, mata mengantuk tidur pun pulas. Aku murid yang tidak malas, nanti malu jika tak naik kelas. Pergi ke toko membeli manisan, buahnya beraneka rasa. Juara satu kamu sudah langganan, apa kamu punya rahasia? Di pohon naskah ada juana. Berdiam di dahan, tidak ada rasa yang punya, tetap itu hasil kebunan. Buah apel gunung kudu, panennya banyak untuk beribu. Ada siapa yang berbaju biru, setiap hari menyuruh. Setiap hari bilangnya diri, memancing di laut hingga perkerapu. Tidak apa main melulu, asalkan pendidikan mahal. Masih. Bagaimana menaik tangga, bisa satu pesan pas anaknya. Bagaimana hendak ke surga, susah jalan dengan dunia. Beli ayam dapatnya paha, daging ayam banyak gizi. Mari ke surga kita bertahan dengan takwa dan akhlak mulia. Anak rusak pergi gobal, hari petang cahaya pulang. Iman itu tidak kelihatan, apa tanda iman sudah mendalam? Apa tanda daun pandan, warna hijau daunnya panjang. Apa tanda malam beringin, tingkahnya santun, ucapannya sobat. Memang wangi bunga melati, sudah wangi tiada berduri. Diri dengki ada dalam hati, mana obat tidak dicari.
baju bersih dari umat, terbawa angin jauh melayang, iri dengki menghapus amal, obati dengan rasa kasih sayang. Remaja sedang mabuk kepaya sambil minum buah kelapa. Tak kenal maka tak sayang. Bolehkah kasih tahu makin apa? Boleh. Pergi membeli buah stroberi. Stroberi itu diiknya terdiri. Sisi Lemulyadi nama diberi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Makan tempe dengan tahu. Habis makan membeli kafe. Nama sudah diberitahu. Kalau boleh tahu kamu siapa? Minggu pagi nyapu-nyapu, baju dipakai, nyapu dipakai. Maaf lupa nak kasih tahu, adil negara mama diriku. Makan bakso dicampur tahu, kepedesan dan kukus mangga. Boleh aku tanya di aku, rasa mulai mungkin itu tak merata. Pagi-pagi makan merata, merata enak dengan ini memang tidak merata, hasil kolaborasi dengan kami. Pagi hari hujan deras, siang hari terik sekali. Jadi anak jangan malas, sudah petang belum mandi. Bunga melati, bunga lili, mesti waktu belum mandi, bauku harum sekali. Orang hutan pergi ke pasar, curi pisang, santan dan jangan lupa nanti malam belajar, besok habis ada ujian. Orang hutan pergi ke pasar, pulang-pulang bawa kendela, buat apa belajar ujung-ujungnya remedi juga. Buah naga, buah rupaya, disimpan di otak, manis rasanya. Maksud hati ingin bergaya, berdaya, apalah daya uang tak punya. Hari minggu ke rumah dia, naik mobil menuju Surabaya. Buat apa banyak daya, kalau uang masih minta. Sore hari ke rumah Hasan, untuk wajah bermain hujan, niat bergaya mengikuti zaman, agar setara dengan mandi. Buah rupaya, buah rambutan, BNO menjadikan manisan. Untuk apa miliki zaman kalau ulungnya memakai kain kapan? Makan ketupat di balik papan. Di balik papan juga memberi pesik. Jangan bahas kain kapan jawaban mulia. Di siang hari tubuh keringat, sangatlah penat rasa. Niat hati memberi nasihat kamu tidak, agar kamu tidak indah malam berbintang belanja, baca berkedipan dan lagi. Dengan salam muka kanda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kampung kita, dah bentar di jaman udara. Kalau boleh saya bertanya, awak dipanggil apa? Sungguh indah dan juga kita, rupawan wajah anak tetangga. Kalau awak nak tahu pakai apa, pakailah mokong Jawa banyak. Anak tetangga memanglah cantik, cantik lagi anak saudara. Kalau saya dari saudara cantik, awak dari saudara teman. Sungguh indah sepupu berina, sepupu dari sebelah bapak saya. Awak nak tahu dari fakultas apa, dari fakultas teknik di sebelah jawabannya. Bila baru kau duduk kat patah, duduk bang dengan kawan-kawan, niat hati nak belajar, mendapat ilmu untuk masa depan. Pergi ke laut mencari lamban, lamban dicari untuk dimakan. Bagaimana untuk masa depan, kalau kuliah mungkin pakaian yang dilakukan? Berkendara pakai motor pisan, tidak lupa ke Muhammad Doyan. Jangan suka ingin absen, kalau tak mau mengulang kuliah. Antar barang, saya yang bunyi, mungkinnya juga, tapi badan ini. Mata pencuri tak boleh lolos, dalam penjara dia jeblok. Jadi mahasiswa tak boleh bolos, jadi kuliah dan bersikap polos. Pelaguna bergalak, kena letaruh di bawah dah. Pelaguna bukan mulia, dia dan dosen tak mahu tahu. Serangan lengat membuat telah, telahnya besar di tengah tengah. Air semangat pergi kuliah, kalau belajar tak boleh lemah. Bapak Bupati sang bertamu, jadi datangi saat. Jika ingin satu bukannya hanya mesti di sini untuk dilakukan. Walaupun kita berada di sekarang, ini adalah hari marilah kita bersebahnya. Belum hadir, kelimatan hari yang tunggu. Ayo kita pergi rumah. Kini hari sudahlah siap, mana berteduh pohon cemara. Kita sudah selesai sembahyang. Mari kita belajar bersama. Sembahyang telah berlaku. Sekarang ini pun meronjol. Saya mau pulang kalau tidak dulu. Untuk ini perlu jam.
berhenti sejenak mengikat sepatu agar kita tidak terluka. Baiklah kalau begitu, saya pun akan pulang juga. Di malam hari membeli kue untuk setelah itu pergi kerja. Kita memang seperti itu, kita kerja setiap hari saja. Jalan-jalan ke kota Kerinci. Ya, tinggal sebentar di kota ini. Wahai sahabat, bijak berbunyi. Buat apa berburu di negeri? Ke Indragiri tuan memegang bela. Jangan lupa membawa bekal. Pendidikan untuk anak bangsa menuju muda yang beragam. Muara Takus peninggalan sejarah. Tinggi nilainya tiada terkira. Wajib belajar, itu siapakah saja? Tahukah tuan apa jawabannya? Muda remaja janganlah lengah, rajin belajar setiap masa. Wajib belajar jelaslah sudah, orang pribadi dan badan jawabannya. Di Singapura ganda berlayar, kisah legenda Melayu berdaulat. Kalau kita sudah membayar belajar, apa pula yang kita dapat? Di Singapura kenada belayar, cerita masyarakat dahulu. Kalau kita sudah belajar, banyaklah yang dapat ilmu. Raja yang sombong ialah Fir'aun. Raja yang selangkah adalah kami. Saya sudah kami berpan pun untuk memenuhi tugas tabadu. Sampai sekian Pak Bunda Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.